pengobatan dalam waktu singkat. Melansir dari kanal YouTube vlogger Indramayu, yang mengunggah video seorang wanita berbaju adat Dayak tengah mengurut pasiennya. 5 menit Nona ya. Aji lurus, sambung tulangnya ya. Aji lurus selamanya tidak akan bengkok lagi. Biar 10 tahun bengkok, bisa lurus ini. Satu tetes saja, hanya oles begini, katanya. Terlihat botol berwarna merah yang diduga merupakan minyak bintang Dayak. Di Pulau Kalimantan, minyak tersebut sudah lama digunakan sebagai pengobatan alternatif. Ramuan tradisional secara turun-temurun dipercaya berkhasiat mengobati luka yang ringan hingga berat, termasuk patah tulang dan luka bacok. Ini, minyak, asli. Dioles di mana, gosok di mana sakit, pasti sembuh. Ini luruskan. Sambung urat, sambung tulang, terangnya. Diketahui wanita itu bernama Ida Andriani. Berdasarkan data diri atau KTP yang ditunjukkan, ia berasal dari Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Wanita kelahiran Lotim, 3 Juli 1972 itu tampak ramah menyambut warga yang mendekat. Suaranya yang lantang pun tak lepas dari sorotan. Bahkan sejumlah pasien yang diobati pun acap kali diajak bercanda. Ditambah lagi penampilan Ida Andriani yang menarik perhatian. Banyak aksesoris yang menghias dari kepala hingga ujung kaki. Saya dari Kalimantan Timur, asli dari Kabupaten Paser. Lebih jelasnya saya ada KTP, ujarnya sembari menyodorkan ke kamera.